Oke, balik sama gue lagi ya. Kali ini gue lagi main game Seal M ya, atau si Mobile yang lagi CBT yang dan ini hari terakhir ya. Dan kali ini gue akan mencoba gacha pet lagi ya, karena kemarin gue gacha pet tuh kayaknya nggak dapat dan kita upgrade. Kita akan cari pet yang bagus gitu. Siapa tahu ya dapat, karena tadi tuh dapat banso sapir lagi ya, 10.000 ya, 10.000 sapir dan 1.000 ruby ya. Yang kepake di sini adalah sapphire. Emang kalau perlu itu jangan 10.000 ya, kalau perlu 50.000 sapphire ya, biar kita tuh bisa ngerasain di CBT pakai pet yang bagus, kostum bagus, sayap bagus gitu. Jangan pelit-pelit gitu ya, karena ini kan CBT hanya tes doang gitu. Untuk player tes gamenya tuh ada apa aja gitu ya, buat ngeliat-liat aja ngerasain kayak apa. Jadi pas di nanti full release di OBT itu kita udah tahu ya, oh ini petnya bagus banget nih, kita keluarin duit segini nggak rugi gitu. Jadi kita tahu gitu ya, karena udah ngerasain di CBT gitu. Kita langsung aja dah. Gila, ini cuma dapat biru semua cok, sampah cuy. Lagi-lagi gas, gila parah biru semua ya. Ini banyak ungu ya, tapi kenapa ungu doang ya, kenapa gak orange gitu ya. Wah parah sih, parah. Akhirnya kita mendapatkan pet yang warna orange ya, semoga petnya ini yang bagus gitu ya. Gue pengen ngerasain pet orange gitu. Efek dari petnya critical damage atasnya 28%, bawahnya maksimum mana build. Ini kayaknya buat mage banget sih, buat mage banget ya, karena ada maksimum mana. Akhirnya, apakah ini petnya bagus? Oh iya, ini kita masih ada lebih 2500 sapphire, kita coba gacha sayap aja ya.